Ketua Tim Bergerak PKK Jawa Barat Atalia Praratia Kamil miharep masyarakat Jawa Barat jadi lebih palalinter tur sehat anu dipitembayan di meja makan sewang-sewangan. Eta halte diebrehkeun ku dirina satu tas nyorang kagiatan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman di area parkir barat Gedung Sate Kota Bandung, Poe Salasa Mangkukna. Dari Kabupaten Karawang. Satu tas mendar biantara dina lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman di area parkir Kulon Gedong Sate Kota Bandung. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratia Kamil nembrakeun harepanana, sakumna kader PKK mampu nyumbebarkeun informasi gizi anu saimbang ka sakumna masyarakat kalawan walatra. Pangnak itu sakumna masyarakat dirojong sangkan mampu nyayagakeun dahareun anu gizi nahade, kerkula wargana sewang-sewangan. Liantik itu Atalia miharep buruan imah dimangpaatkeun pikeun melak tatangkalan anu bisa dikonsumsi. Masyarakat Jawa Barat oge dipiharep jadi leuwih cerdas turta sehat anu dimimitian tina meja makana sewang-sewangan. Jadi tadi sudah saya titipkan pesan terkait juga dengan bagaimana para ketua ini sebagai ketua KONIKA, Forum Peningkatan Konsumsi Makan Berikan, ini penting untuk mereka juga bisa menghadirkan tidak saja terkait dengan karbohidrat, tapi juga protein, termasuk juga lemaknya, termasuk juga vitamin dan mineral. Jadi kedepannya seluruh masyarakat Jawa Barat harus bisa menjadi masyarakat-masyarakat sehat dan cerdas dimulai dari meja makan di rumah masing-masing. Dina eta lomba cipta menu teh Kota Bogor jadi juara umum turta ngawakilan Jawa Barat pikeun ilu biung dina lomba hambalan nasional. Eta lomba teh diwewegan kumang pirang kategori diantarana lunchbox B2 SA, turta produk olahan pangan lokal komersial, kalawan girang pangajen ahli gizi, chef turta nu ahli dina ngolah dahareun. Budi Hartati, Bandung TV.